Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis bersama-sama dengan Camat Belawan menyaksikan secara langsung proses penertiban rumah di Jalan Sicanang, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Penertiban rumah di Jalan Sicanang yang terletak di atas drainase ini dipimpin langsung oleh Ahmad SP, Camat Medan Belawan, Lurah dan Kepala Lingkungan, serta pengamanan anggota Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan, serta Polisi Militer Angkatan Darat. Menurut Ahmad SP, ada 40 rumah di Jalan Sicanang Kelurahan 2 minggu sebelum penertiban telah diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Ahmad juga mengatakan tujuan ditertibkannya bangunan-bangunan ini agar kota Belawan menjadi indah, bersih, dan nyaman. Sampai masyarakat mengerti semua menempatkan baik bangunannya maupun jualannya. Artinya di perda kita mengatakan parit dan beram jalan. Itu mesti untuk hak umum. Kita pelan-pelan lah di Belawan ini. Ini udah hari ke-11 kita. Terus-menerus kita buat. Seminggu mau 2 kali, ada waktu kita mainkan terus. Dan masyarakat di pinggir jalan itu ada sudah terikulasi. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.